ditinggal nikah sama mantan, pedangdut Lesti Kejora untuk pertama kalinya akhirnya kembali bertemu dengan Rizky 2R. Ya, dua mantan kekasih yang sudah punya kehidupan masing-masing tersebut kemarin terlihat kumpul bareng dalam satu meja lengkap dengan keluarga masing-masing. Alih-alih masih menyimpan luka karena pernah ditinggal kawin, karena Rizky saat itu lebih memilih Nadia Mustika, Lesti rupanya sudah menganggap semuanya bagian dari masa lalu yang sudah dikubur dalam-dalam. Faktanya, istri Rizky Billar itu tanpa sungkan bahkan terlihat cukup akrab dengan Nadia Mustika, perempuan yang dulu merebut Rizky 2R darinya saat kemarin dipertemukan Iis Dahlia. Tak hanya itu, Lesti juga terlihat tak kuasa menahan gemas dan langsung mengambil baby Syaki dari pelukan Nadia Mustika. Melihat istrinya menggendong anak Rizky, Billar pun spontan bereaksi memberi peringatan pada Lesti. Si ganteng. Hati-hati sayang, hati-hati sayang. Sayang, coba muka gantengnya gimana? Ah, sayang. Dia tertekan sama kamu, sayang. Ya, meski tak bisa berjodoh dengan ayahnya Rizky 2R, setidaknya Lesti bisa bermanja-manja dengan putra sang mantan. Apalagi saat menggendong baby Syaki, Rizky Billar juga tak berhenti terus menggoda dan meminta putra mantan pacar istrinya menunjukkan kepintarannya. Ayo, muka ganteng Syaki gimana? Muka ganteng Syaki? Coba. Gantengnya mana dong, Mami mau lihat gantengannya mana? Tangannya mana? Coba. Mana sayang gantengnya, lihat Mami dong. Gantengnya mana? Alah, banyak orang dia. Gak mau. Mana gantengnya, liatin Mami lagi. Udah. Oh gitu gantengnya. Sikap Billar saat Lesti istrinya menggendong putra mantan pacarnya dulu patut diapresiasi. Karena setiap orang punya masa lalu. Jikapun Lesti pernah punya hubungan spesial di masa lalu, sampai akhirnya tersakiti, bukan berarti hubungan Rizky Billar dengan Rizky 2R renggang, apalagi sampai saling bermusuhan. Faktanya, sebulan yang lalu, suami dan mantan pacar Lesti Kejora begitu akrab di lapangan sepak bola. Mainnya bagus gitu karena memang mungkin ya banyak aktivitas, kepadatan jadwal dia mungkin ya ala kadarnya aja, ketika dia mau main nggak dilatih serius. Jadi kalau memang dilatih serius kayaknya jago sih. Meski menjadi lawan di lapangan, Rizky 2R tak sungkan memuji aksi Billar, suami Lesti, mantan pacarnya. Usai tanding, dua laki-laki yang pernah dan masih dicintai Lesti tersebut terlihat akrab ngobrol bareng Rido 2R. Eh bang, kan Rido ini kembali ini dok. Kapan main di ini?